Indra semuanya. Kenapa YKG? Kenapa di saat saya sedang viral, maaf, banyak hujatan kepada saya memutuskan untuk membantu YKG? Jujur, saya punya pengalaman hidup yang bisa saya rasakan betapa berjuangnya adik-adik kita di sini. Ayah saya, kembali lagi saya harus bercerita. Pada usia saya kelas 1 SD, ayah saya sudah operasi pertama, kanker otak, menjalani kemoterapi. Operasi yang kedua, sampai dibawa ke Singapura dan yang lain-lain. Dan meninggal di saat saya usia kelas 3 SD. Saya tahu betapa sakitnya yang dirasakan adik-adik di sini. Itu ayah saya di usia 40 tahun. Betapa sakitnya adik-adik kita yang di sini umurnya di bawah umur, yang dimana dia masih playful, masih harus bermain, tapi harus menanggung rasa sakit itu yang mungkin kita tidak pernah rasa. Nah, di bulan September ini adalah bulan yang tepat karena bulan peduli kanker anak dunia ya, Bu. Dan kenapa baju saya yang warna kuning saya lelang? Tanpa kalian sadari juga, baju itu bersejarah buat saya sampai saya bisa viral di mana-mana dengan baju tersebut dan mempunyai warna yang sama seperti yang ada di dada kiri kita bersama ini, Gold Ribbon. Menandakan bahwa Gold Ribbon adalah simbol kanker anak dunia. Saya pengen menggunakan apa yang sudah viral ini menjadi suatu hal yang positif sesuai dengan apa yang saya lakukan kemarin. Saya pengen mengajak seluruh rakyat Indonesia yang di sosial media, yang di rumah, untuk tahu atau setidaknya notice bahwa masih ada 6.000 anak di Indonesia ini menurut datanya YKG yang mengidap penyakit kanker. Dan sayangnya 30% tersebut sudah dipanggil sama Allah di surganya. Amin. Sama. Saya di usia 25 tahun ini baru menyadari usaha yang ayah saya lakukan ternyata ada yang masih kecil dia merasakan. Oke. Maaf ya. Elang baju saya ini saya dedikasikan seluruhnya kepada Yayasan Kanker Anak Indonesia, maaf YKG. Bukan atas permintaan mereka atau pemanfaatan mereka kepada saya, tidak. Tapi saya yang mengajukan diri untuk memberikan apapun yang bisa saya bantu pada mereka. Dan tolong jangan anggap apa yang saya lakukan ini untuk membersihkan nama saya di hadapan kalian atas perbedaan pendapat yang sudah-sudah. Kalian boleh tidak suka dengan saya, kalian boleh maaf tidak sependapat dengan saya, tapi tolong jangan hina ataupun berpikiran negatif terhadap program sosial yang sedang saya jalankan ini. Lahir batin, apa yang saya lakukan ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara negara maupun secara di akhirat. Ketika ada 1 rupiah nyangkut di uang saya, laknat lahir batin buat kehidupan saya. Dan saya berjanji pada ibu secara materai sudah ada kita kerjasamanya. Nanti saya akan tunjukkan serta kaosnya saya akan pertunjukkan ke kalian. Itu adalah program lelang saya. Dan yang kedua, saya mengajak juga kepada kalian seluruh yang melihat informasi ini untuk berpartisipasi donasi. Saya menyediakan rekening khusus yang sudah saya kosongkan dan bisa saya pertanggungjawabkan kepada YKG. Namun juga tentunya YKG memiliki rekening sendiri yang bisa kalian lakukan, terserah. Kalian mau donasi melalui rekening saya pertanggungjawabkan tanggal 21 nanti. Kalian pengen langsung ke rekeningnya YKG, silakan. Tidak harus melalui saya, tidak harus melalui siapapun. Datanglah sendiri juga tidak masalah. Karena ketika kalian pengen berdonasi, yang harus kalian lakukan adalah bukan nominalnya, tapi seberapa ikhlas yang kalian harus siapkan itu. Sekian,
Izinkan saya untuk menunjukkan. Boleh? Ya. Ya, ini baju ya yang akan dilelang nanti. Ya, silakan. Izinkan saya bahwa baju ini jangan dilihat dari berapa mahalnya, berapa harganya, ataupun dari mana saya mendapatkan, bukan. Tapi ini adalah simbol, simbol kepedulian saya terhadap Yayasan Kasih Kanker Anak Indonesia atau YKAKI, karena seluruhnya akan saya berikan kepada yayasan tersebut. Dan apabila kalian yang minat dengan baju ini, tolong jangan untuk main-main. Karena sudah ada, ya, ya, saya harus sampaikan. Boleh, boleh. Karena sudah ada orang yang ngebid di tempat saya dari mulai 350.000 sampai akhirnya terakhir 3 juta. Itu malah dibuat konten di tempat dia. Saya membeli dengan 3 juta uang monopoli. Saya tanya sama kalian, di mana hati nurani kalian? Apakah itu lucu? Saya bilang tidak. Kecuali uang ini untuk saya, kalian boleh hina saya dengan mempermainkan seperti itu. Maaf, saya sedikit marah di sini. Karena yang dilecehkan bukan hanya saya. Adik-adik di sini membutuhkan bantuan itu. Oke. Dan yang kedua, donasi berapapun yang kalian sampaikan melalui rekening saya ataupun rekeningnya YKAKI, nominalnya berapapun terserah kalian, tapi yang paling penting adalah keikhlasan di dalam diri kalian sendiri.